Blok J. Sahabat Almas Bangsa dan Setanah Air, welcome back my YouTube channel. Oh iya, berjumpa lagi bersama aku Putri. Nih sekarang aku lagi berada di lokasinya. Ayo coba tebak di mana. Yuk tebak aku di mana. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe, di like, and di share. Buat yang belum subscribe, buat yang sudah subscribe, thank you very much. Oke, hari ini aku mau mewujudkan permintaan kalian yang kemarin banyak banget nge-request progresnya Puri Awan Parung Panjang. Oke ya, hari ini nih aku sudah berada di sini nih. Untuk jalanannya di depan udah jadi dan ini lagi memproses apa jalan utamanya, tapi kita mau lihat ya progres perumahannya. Sudah mau udah naik bejaringan. Oke, yuk lanjut ya. Oh ya, sahabat Almas Puri Awan Parung Panjang, sekarang DP-nya jadi 7,3 all in untuk promo tahap 2. Jadi bagi yang belum kebagian di tahap 1 kemarin, sekarang sudah dibuka untuk tahap 2. Blok M, blok O, dan blok apalagi itu ya. Aku lupa, aku belum lihat update terkininya untuk blok-bloknya. Tapi sekarang lagi dibuka tahap 2 dengan DP 7,3 all in. Gitu. Oke. Pokoknya gitu deh. Sekarang tahapannya sih udah ini, udah mau jadi rumahnya. Buat yang sudah booking, udah berjalan, selamat ya. Aku doain semoga lancar sampai selesai. Dan oh iya. Aduh. Pokoknya lucu gak sih rambut gue? Gini ya? Pendek banget ya? Rambutnya pendek guys. Rambutnya kependek. Kemarin aku berkreasi sendiri ceritanya tuh. Jadi rambutnya kependekan. Nih tuh. Ya. Kependekan bagus gak sih? Jadi kayak apa ya gitu ya? Lucu aja sih. Jadi karya sendiri. Jadi kalau mau yang potong rambut gratis boleh sama aku ya. Nanti aku yang pikir. Ininya udah kayak gitu, kita keliling-keliling aja deh. Kayak gimana tadi aku mau bawa sepeda sih sebenarnya, tapi ya capek lah, capek ya, nggak sanggup soalnya jauh sih dari stasiunnya tuh lumayan jauh gitu kan. Udah kayak gitu loh sahabat Almas, emang udah mau sebulan sih aku nggak kesini, jadi pergerakannya cepet banget. Ini yang depan sini ini blok ini, tapi belum dijual ya, belum di open blok, itu baru situ doang.
tuh ya, itu dari jalan rayanya tuh, itu rumah contoh. Ini untuk progres rumahnya. Kita bisa lihat dari sini. Aku sengaja naik ke atas biar kelihatan. Ini ya. Ukuran rumah 3.60. Cicilan 1 jutaan, DP 7.3 untuk tahap 2. Oke, sahabat Almas, ini aku udah berada di atas pelataran. Kita bisa lihat ini untuk blok I nomor 15 sampai 30. Dan di belakang aku ini ada blok IK. Tuh ya. Jadi itu untuk blok-bloknya udah mau jadi. Yang udah jadi dulu. Kalau itu blok H, I, J sebelah sini. J di sebelah sana blok M. Ini adalah progresnya Puri Awan Parung Panjang tahap 1. Itu blok K. Blok G. Blok I. Oh, Mas Semo, Arab masuk video. Yang iki blok apa, Mas? Blok I ya? Ora reti. Blok sama. Yang mati tuh video ta. Oh, udah mau selesai ya. Yang blok ini. Oke, cepet banget. Kira-kira berapa lama lagi nih, Mas? Alas, 2 minggu lagi saya kelar. Oh, 2 minggu lagi udah kelar ya. Cakep ya. Hebel kan? Batako ya. Pas kayak kita. Oh, 2 minggu lagi kelar. 2 minggu lagi aku kesini ya. Kita lihat ya. Kita mau lihat nih, ini adalah progresnya. Wow. Ini kita masuk aja sih. Nih. Ini untuk kamar mandinya ya. Kerjanya lumayan rapi ini buat ininya ya, jadi nggak ada rongga-rongga gitu. Kita lihat ini kamarnya. Banget progresnya tuh ya. Tuh.
Mas, aku tadi udah ke belakang. Sekarang aku berada di rumah contohnya Puri Awan Parung Panjang. Bagi yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe dan nyalain tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan info dari channel Putri Amas. Dan tunjukkan dukungan kalian supaya channel Putri Amas makin berkembang dan aku semakin semangat membagikan info-info kepada kalian. Oke, siapa yang setuju dan aku bikin video untuk tips-tips supaya lolos KPR. Oke, ditunggu ya komennya. Kalau banyak nanti aku bikin ya. Oke, thank you for watching. See you next video.